membahas tentang bore up MX new ya. MX 135 cc 5 speed akan kita jadikan 180 cc. Tapi ini sudah menggunakan blok yang beli jadi ya, termasuk pistonnya. Nanti akan kita atur, fokus utama kita pada kesempatan ini satu, rasio kompresi. Kita akan sesuaikan ya, rasio kompresi nanti kompresi berapa. Kemudian yang berikutnya itu adalah durasi noken as dan lipnya. Tinggi angkatan noken as, kemudian durasinya. Namun sebelumnya ya, sambil kita kerjakan, kita ngopi dulu guys. Ya. Ngopi-ngopi dulu. Ini ada kopi Jawara Kediri. Coba diperjelas merek-mereknya. Wah. Kita ngopi dulu ya. Ayo, Bing, ngopi, Bing. Mantap benar. Gimana rasanya? Mantap. Mantap, Pak. Semangat kerja ya. Seger, Pak. Mantap, Pak. Sudah. Semangat kerja. Baru nampak mata ya. Mantap benar. Oke, kita lanjut terus ya. Proses pertama ini akan kita press terlebih dahulu ya. Karena ini masih sudah ada jenongannya jadi seperti ini. Tapi wajib diatur rasio kompresi supaya apa? Supaya nanti motornya lebih awet dan powernya nanti kita sesuaikan dengan bahan bakar yang akan digunakan. Sebelumnya yang sudah kita kerjakan di sini, Mas Ning. Kerak as sudah kita bandul ya. Tuh nampak timahnya apa tidak? Kira-kira nampak timahnya? Terus saya senter. Nampak ya? Nih bandul. Wah. Nih. Kalau dibandul nih beda saudara nih. Ah, ngelawan dia. Melawan dia. Tuh. Kemudian mau kita sesuaikan yang lain ya. Kita press terlebih dahulu pistonnya. Sekali lagi bos ngopi. Mantap ya nih. Ini perlu ditindaklanjuti nih kopinya ini. Ya. Kita pasang dulu ya. Biasanya kalau beli jadi ini penjualnya sudah apa, produsennya sudah menyesuaikan ya. Biasa dikasih rem dulu. Oke, untuk prosedur pertama kita cek ya kedalaman. Ini masih tanpa packing ya, masih tanpa packing bawah. Kita cek dulu dengan sigmat. Nah, kita ukur yang sudah ini tanpa packing. Di sini 0,5 tepat betul ya. 0,5 ini kalau untuk balap saudara ya, ini tidak usah pakai packing. Cukup mendem pistonnya, 0,5 ini sudah pas. Tapi kalau untuk harian nanti kita ganjal satu packing yang tebalnya 0,3 atau 0,4. Ya, jadi nanti lebih aman lagi. Oke, nanti kita teruskan berapa rasio kompresinya. Nunggu ini masih disekir ya. Nah, tuh, masih disekir, nanti kita pasang. Oke, untuk proses selanjutnya ya. Ini disekir sudah. Noken as sudah saya bikin. Untuk noken as nanti tinggal ininya aja ya, apa namanya? Berapa durasinya, lipnya dan lain sebagainya. Kemudian ini fokusnya kedua itu ya. Yang berikutnya ini piston yang sudah jadi ini kita periksa dulu, masukkan ke sini. Ini X-nya di sini. Nah, nih. Kayak gini tidak bisa, saudara, ini mengganjal. Ini kan belum tengah, tengahnya di sini. Nah, mengganjal kena ini, maka ini kita potong dulu. Kita bubut, kita potong, baru nanti kita ukur rasio kompresi. Ya. Ini nyangkut, masih nyangkut. Ini kita potong. Untuk mempermudah supaya enak, kalau misalnya mekanik-mekanik pemula tidak punya buret untuk ukur rasio kompresi, ini didatarkan saja ya.
tidak ada jenongannya seperti ini. Datar saja sudah besar rasio kompresinya karena head MX ini sempit. Oke, langsung saja kita datarkan untuk mempercepat proses ya. Ini kita suruh yang tukang bubutnya. Sudah cukup nih. Cukup nih. Dan lihat ya untuk pengetopan. Lihat. Oke. Okay. Sudah buka nih. Buka, kita ukur rasio kompresi ya. Kali. Olesi dengan paslin atau gemuk supaya pinggir-pinggirnya tidak ini. Tidak bocor nanti waktu diukur. Terus. Stopnya belum. Terus. Hop. Nah, dilap dulu. Lap yang bersih. Pas 25 ya. Oke, langsung kita masukkan ini. Wah, aku mataku kurang anu, Lis. Kowe di sini, Lis. Kurang hawa. Kan jangan ditekan ya walaupun itu. Terus belum apa-apa ini. Terus. Belum. Sudah penuh, kita tunggu sebentar apakah masih ada yang turun. Nah, masih ada angin tuh. Sini lagi, masih ada angin. Enak lebar sekali ya neto. Nah, diam dia. Coba berapa situ? Berapa, Lis? Berapa itu? 15,7. Oke, 15,7. Langsung ke sini, saudara. Volume ruang bakar sama dengan 15,7. Ini ya. Kita kurangi dengan kurangi diameter busi. Kita hitung ini busi ya. Diameternya 10. Tingginya 17. Tuh, ini juga bisa dihitung ini. Nah, kita hitung ini. Diameter D-nya 10. Tingginya atau L-nya adalah berapa tadi? Aduh, 17 ya? 17 sama dengan 3,14 kali 10 pangkat 2 kali 17 bagi 4000 sama dengan. Oke, sama dengan 1,3 cc. Langsung kita hitung cc. Diameternya sama dengan 63.
langkahnya masih standar 57,9. Ya, ini cc-nya 3,14, kita hitung kali 63 pangkat 2 kali 57,9 bagi 4000. Ini rumus Graham Bell yang di buku Four Stroke ya. Sama dengan ini hasilnya 180,3. Oke. Sekarang posisi 15,7 kurangi 1,3 volume ruang bakar bersih sama dengan 15,7 kurang 1,3 sama dengan 15,7 kurang 1,3 cc sama dengan 14,4. Nah, ini langsung kita hitung rumusnya seperti ini saudara, biar ingat untuk pemula nih. CC ini RK ya, RK rasio kompresi sama dengan CC tambah volume ruang bakar dibagi volume ruang bakar sama dengan 180,3 ditambah 14,4 dibagi 14,4 sama dengan, langsung masuk sini, 180,3 ditambah 14,4 sama dengan dibagi 14,4 sama dengan 13,5. 13,5 ya. 13,5 berbanding 1. Ini untuk, kalau untuk road race pas segini ya. Untuk road race, untuk liar-liaran cukup ini. Pakai bahan bakar Pertamax turbo ya. Oke, saudara, kalau untuk hari-harian, untuk hari-harian turunkan di atas 11,5 atau sekitaran 11,5 berbanding 1. Oke, ya. Sip. Kita lanjut lagi untuk pendayalan ya. Oke, ini sudah kita pasang ya. Untuk anunya sudah kita tepatkan semua. Termasuk di sini, coba caranya seperti ini. Cek. Nah, masuknya ya ke salah satu saja, tapi antar kedua ini sama jaraknya. Langsung kita putar, ini sudah kita cari supaya mempercepat saja. Ya, kita main di X ini. X buka dulu ya. Terus ini in X buka tutup buka tutup. Lihat, kita masuk di X buka dulu. Ya. Tuh, jarum bergerak dari 0 ke 0. Oke, ke bawah berapa, cek? Ke bawah berapa, Mas? 56 ya. Terus ini X buka 56. Kemudian kita langsung saja ke bawah ya, jarum bergerak, nampak tidak tuh? Mudah-mudahan nampak ya. Oke, hop, sudah. Sini berapa? 30. Ini in buka 30. Kemudian kita balik untuk mencari in tutup di sini. Di sini in tutup, tanda top ini sampai ke sini in tutup. Ya, jarum ya mulai bergerak. Sini adalah 56 juga. In tutup 56. Tinggal kita teruskan X tutupnya. Lihat jarum. Ya, 0 bergerak ke 0. Oke. Di sini berapa? 30 juga. Ya, tinggal kita hidupkan lagi ya. Nih, 30. Maka durasi ini
sama dengan in adalah 30 tambah 56 tambah 180 berapa? 266. X nya juga sama ini, X sama dengan 56 tambah 30 tambah 180 sama dengan 266. Untuk LSA sama dengan 266 dibagi 2 kurangi 30 sama dengan berapa, Lis? Nah, LSA 103. In X nya juga, ini in X sama ya, LC nya juga 103. LC LSA in LSA X bagi 2, ini LC 103 ini. Oke ya, ini langsung kita tutup, kita pasang ke motornya. Cuman sayangnya CDI nya masih standar ya, nanti kita nunggu juragannya untuk beli CDI nya. Langsung kita pasang ke motor.